close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever try. Udah di seberang, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke sahabatku, ini hari Senin nih, tanggal merah, tanggal 1 Mei 2023. Aneh balik lagi nih, spot yang kemarin mancing nih. Kalau untuk masalah info, masih spotnya belum tahu ya. Tapi yang kayaknya sih emang ini empang-empang Bang Rasdi kayaknya sepertinya nih. Kemarin alhamdulillah hasilnya cukup puas ya, dapat babonnya. Semoga di hari ini masih bisa lah, bisa ngangkat-ngangkat babon-babonnya. Oke, gimana keseruannya? Simak terus keseruannya di Encang Gomez Fishing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kita siapin dulu umpannya seperti biasa nih. Lanjut. Oke, untuk ramuan seperti biasa menggunakan esan oplosan sendiri, esan andalan ketek perawan. Cukup 5 tetes saja sobatku ya. 1 2 3 4 5. Oke, cukup. Tinggal campur umpan lumutnya. Kita siapkan dulu umpan lumutnya. Oke, ini lumut yang sudah dicampur, kasar dan halus. Tinggal kita langsung coba. Oke. Lanjut. Untuk settingan seperti biasa ya, aneh main untuk kedalaman kurang lebih sejengkal kurang ya, karena kalau setawannya kalau ikan jair nila itu pasti mainnya di atas dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim, umpan pertama kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Sumar Daiso, langsung strike babon loh. Widih, babon coy. Awas is, serokan is. Awas putus. Nah iya gitu. Alhamdulillah, mantap. Strike babon loh dari Mar Dais. Strike pertama, mantap. Edan, pembukaan langsung babon. Mantap dah pokoknya dah. Alhamdulillah. Aning. Alhamdulillah. Untung di darat. Aduh. Alhamdulillah. Cek sama ya. Yang tadi moncel. Mainlah 4 jari. Lanjut. Basah. Oke, lanjut. Dulu. Alhamdulillah. Mantap. Strike 2. Main ya size-nya ya. Hampir 4 jarian semua nih. Mantap.
Eneng. Aduh, mocel. Lanjut. Mantap. Pelan. Oke, lanjut. Langsung hilang. Ah, bocil. Babon. Edan. Lanjut. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Ya, bro. Aduh. Mantap dah ya. Saya tuh. Hampir 4 jarian semua tuh. Babon juga banyak kuat dah. Aduh. Alhamdulillah. Oke. Lanjut. Ya. Oh, mantap. Lanjut. Wah, hujan aja. Ini sobatku,
diem-diem dia. Alhamdulillah. Tinggalin. Mantap. Aduh. Lanjut. Bro. Diam-diam dia. Alhamdulillah. Tinggalin. Mantap. Aduh, aduh. Lanjut. Bro. Wah, mau masuk. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Lanjut. Ringis lagi. Masih banget ya. Tadi hujan gede nih. Ada beberapa momen strike yang gak kerekam. Nah ini baru aneh naikin ini nih. Babonnya gak kerekam nih. Tuh. Aduh. Tuh. Lihat. Tuh. Ini si segar tuh. Nah ya, tuh. Ini enggak momennya gak kerekam ini. Hujan gede. Lumayan ya. Us. Loh, hampir 7 jarian ya. Oke. Mudah-mudahan sih panas. Ini udah alhamdulillah sih udah berhenti ya. Yuk kita lanjut mencari strike-nya. Oke, sobat ya. Kembali turun hujan. Oh. Masih hujan terus. Dari tadi aduh. Mudah-mudahan sih bisa nongol mataharinya ya. Kemungkinan kalau nongol matahari lebih gacor. Oke, tetap simak terus keseruannya di Incang Gomez Fishing. Lanjut. Wah, merdais. Awas sis, putus sis. Babon. Wih, mantap. Embon. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Eneng. Alhamdulillah. Mantap, bro. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya Incang Gomez Channel. Mantap. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat ya, spot ini udah ikan susah makan nih. Kita bergeser spot aja dulu dah. Lamar aja. Mudah-mudahan bergeser spot masih ada yang mau makan ya. Setelah hujan malah ikan kurang makannya nih. Apa mungkin airnya berubah atau gimana? Kurang tahu dah. Yang penting kita masih tetap berusaha, semoga masih ada rezekinya. Nah,
kita pindah ke dalam ini. Terus pantengin di channelnya Cang Gomez Fishing. Semoga masih ada rezekinya nih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya sobatku ya. Simak Dais dari depan. Dais masih alan ke ujung di halan. Kita di sini dulu ya. Semoga ada rezekinya. Oke. Lanjut. Mantap. Mantap. Lanjut. No, si Dais Udi strike loh. Dari si Dais Udi. Mantap. Banyak udah banyak. Main, Bang. Udah nyampe nih. Iya. Oh, orang kata. Oh, udah nyemplung ini. Nah, udah basah sih alhamdulillah. Iya. Basah kehujanan. Hujan jam berapa? Tadi pagi. Wah, si Ade noh ikut mancing dia noh. Hebat lu. Bisa ketong? Iya. Bisa, iya. Lanjut. Sebabnya udah sore nih, waktunya pulang nih. Aduh, wah ada yang jatuh naik. Alhamdulillah tuh kasih lari nih ya. Ini ada yang 4 ekor mati nih, sengaja nih pisahin. Awalnya tadi baru satu, jadi 4 yang mati nih. Aduh, tuh ini yang mati nih. Mati dia tuh. Mati. Nah, ini nih yang masih hidup nih. Alhamdulillah untuk hari ini nih. Mantap dah. Babonnya kena tuh. Mantap dah. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di Cang Gomez Fishing. Lanjut. Cek orang. Dari punya si Alan. Uset dah. Udih, gembol dia. Udih dapat babonnya. Dapat juga dia Alan. Dua dia noh. Udih. Babonnya dapat dua dia noh. Set, mangap gini. Lu apain ini mangap? Habis gua. Oh, masih masih gini noh. Dapat udih, dapat dia. Mantap. Udih dari Mardais nih. Udih. Enggak kelihatan ini. Wah, iya dia kena juga tuh oroknya tuh. Udih. Oh. Ini lagi nih. Ya, pada keluar Lan, masukin punya lulan. Sini Lan. Nah, punya aing nih. Ini ada ya, dua ini nih tuh. Cuman ini 4 mati tuh. Ini punya aing nih. Hah? Langsung disambar. Pas yang tadi pindah situ. Tuh. Pas lumut banyak disambar sama dia. Set. Set babonnya tuh. Babon itu set ya. Ikan semua ini. Mantap dah. Oke ya, jangan lupa ya dibantu juga ya dari Alan Ngebolong Channel nih. Nah ini dari Amar Fishing Channel. Oke ya, alhamdulillah untuk akhir hari ini nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cang Gomez Fishing. Lanjut. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke sahabatku, hari ini aneh membuat rute ya, rute ampang perbatasan nih, yang kemarin aneh sempat coba. Siapa tahu dari sobat semua ingin tahu ataupun ingin merasakan ya sensasi strike babon-babonnya. Anda ambil patokan dari eretan nih, yang dari belakang kan itu ada bengkel, terus sama apa namanya tuh toko pancing ya. Ini dari luar eretan. Gimana jalannya, ikuti terus, jangan di skip biar nggak nyasar pada. Oke, jangan lupa dukungannya di Cang Gomez Channel. Lanjut. We'll be right back.
sobat kaya, dari pas patokannya belokan itu tadi. Nah, kita tinggal jalan lurus aja nih ke arah depan. Ane matiin dulu HP-nya karena jalannya agak geretak-geretak, jadi agak ngeri. Utamakan keselamatan. Oke, simak terus keseruannya dalam membuat rute ini biar nggak pada gagal paham. Lanjut. Oke sobat yuk, kita udah sampai ya di spot. Ini penampakan spotnya seperti ini. Jadi banyak pohon teratai itu. Jadi dari pas tikungan itu masuk ke galangan, cuman kan jalannya agak rusak, makanya jadi aneh matikan dulu HP-nya. Nah, patokannya habis lewat yang jalan rusak itu udah spot ini. Oh, luas juga ya. Oh, sampai ke belakang sana tuh. Luas banget pokoknya dah. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga video rute ini bermanfaat untuk semua sahabat angler. Jangan lupa dukungannya di Instagram channel dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.